Penyidikan terhadap penerbitan surat perintah penahanan sudah kita lakukan penyiapannya. Nah, oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 Vanessa Angel yang kita panggil hari ini sebagai tersangka, kita resmi kita lakukan penahanan sesuai dengan syarat objektif, yaitu bahwa ancaman hukuman yang bersangkutan di atas daripada 5 tahun. Adapun alasan subjektif daripada penyidik adalah satu, yang bersangkutan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya, terangkum di dalam nantinya di dalam surat perintah penahanan itu. Oleh karena itu, Kapolda Jawa Timur sesuai dengan keterbukaan informasi publik, kita sampaikan bahwa secara resmi hari ini kita lakukan surat perintah penahanan dari tersangka saudara Vanessa Angel, ya. Dan nanti tersangka lain gimana? Tersangka lain tidak menutup kemungkinan. Akan kita umumkan secepatnya. Apakah ada tersangka lain? Itu pasti ada. Tetapi akan diumumkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Luki Hermawan.